Pasukan Lintas Udara Angkatan Bersenjata Rusia merayakan ulang tahun ke-92 mereka pada hari ini, Selasa 2 Agustus 2022. Pada hari perayaan ini, Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman kerja tempur Pasukan Lintas Udara. Pasukan terjun payung bertindak dengan berani, kompeten, dan tegas terus-menerus mengkonfirmasi kesiapan dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas paling kompleks dalam kondisi pertempuran. Sepanjang sejarahnya, pasukan lintas udara telah menjadi penjamin keamanan Rusia. Untuk keberanian dan kepahlawanan, lebih dari 100 pasukan terjun payung dianugerahi gelar pahlawan Uni Soviet dan pahlawan Rusia sekitar 40.000 dianugerahi perintah dan medali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!